Atomy Hair Essential Oil. Ini botol kedua saya. Saya mengetahui ini pertama itu dari Success Academy gitu. Jadi waktu saya mendatangi Success Academy, saya mendapatkan ini sebagai goodie bag-nya. Dan kemudian ini adalah produk yang paling membuat saya penasaran, tapi saya tidak berminat beli pertamanya para Atomia. Karena saya pikir hair essential oil biasanya dalam pikiran saya dia pasti membuat rambut saya lepek, pasti membuat saya itu berminyak tangannya kalau saya gunakan, karena itu yang terjadi pada saya apabila saya menggunakan hair essential oil merek lain. Nah, tapi kemudian saya mendapatkan ini nih dari Atomy. Dia itu bentuknya seperti ini ya, para Atomian ya, tuh. Ya, tuh dia itu tidak ada warnanya dan tinggal dibeginikan nih para Atomian. Tuh. Kalau ingin rambut yang lurus, para Atomian tinggal dioleskan saja seperti ini. Tuh, lihat ya. Benar-benar berkilauan. Dia itu berkilauan sekali dan dia itu benar-benar meluruskan. Jadi benar-benar cocok dengan ininya ya, dengan iklannya, yaitu si singa itu loh, yang rambutnya tadinya keriting dan mengembang, kemudian dia rambutnya lurus. Nah, itu benar-benar tuh ya, mengkilat, dan dia juga menutrisi rambut kita loh, para Atomian. Karena di dalamnya itu terdapat macadamia oil, terdapat jojoba. Jadi selain dia membuat rambut kita bagus, mengkilat seperti ini ya, dan lurus, dia juga menutrisi rambut kita. Nah, saya punya satu nih trik. Apabila Atomian ingin mempunyai rambut yang lurus seperti ini, tinggal di-apply saja, diluruskan seperti ini, maka dia akan lebih lurus. Tapi buat para Atomian yang ingin rambut keritingnya lebih wow, nah caranya itu adalah para Atomian tinggal dikepang saja pada waktu malam ya, kepang seperti ini, dan kemudian dibiarkan semalaman, dibuka pada waktu pagi, dan kemudian sama para Atomian itu tinggal diremas-remas saja. Remas-remas dengan menggunakan hair essential oil dari Atomy. Maka para Atomian akan memiliki rambut yang keriting. Nah, itu tuh yang saya dapatkan dari hair essential oil dari Atomy ini. Luar biasa banget loh para Atomian tuh. Dan dia itu juga bagus sekali buat rambut yang over process. Seperti saya banyak dicet, atau rambut yang dikeriting, atau rambut yang dibonding. Itu sangat cocok untuk menggunakan ini ya para Atomian. Atau sebelum para Atomian juga menggunakan mesin alat catok gitu ya, alat catok rambut. Nah, gunakanlah dulu ini untuk melapisi rambut para Atomian supaya selalu sehat dan berkilau.